Ada berapa kasus pekerja migran yang terkait dengan T ini, Pak? Sebenarnya, Pak. Banyak ya? Banyak. Berapa jumlahnya? Dari 10. Berapa jumlahnya ada di Kamboja, Pak? Pekerja migran yang pekerja migran, hampir 80.000 orang WNI di sana. Yang terkait dengan T, ya. 5.000, Pak. Nah, nanti dikembangkan oleh pihak penegak hukum, lah. Tugas penegak hukum. Tapi yang besar, Pak, ya? Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV dan yang saat ini Anda lihat di layar Anda adalah Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri yang menjatuhkan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Beni Ramdhani. Beni Ramdhani hari ini akan dimintai klarifikasi karena sebelumnya mengungkapkan bisnis judi online di tanah air ini dikendalikan oleh seseorang berinisial T. Bareskrim mengundang Beni untuk diklarifikasi di gedung Bareskrim pada hari ini dan dipanggil sebagai saksi. Hal ini disampaikan sebelumnya oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro dalam keterangannya pada Jumat 26 Juli 2024.